Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari clucker dan juga roda CNC seperti ini. Jadi untuk mesin CNC itu biasanya menggunakan roda ya, yang seperti ini normalnya. Tapi ada juga yang menggunakan clucker seperti ini. Nah, plus minusnya apa? Untuk plusnya, jika menggunakan ini maka ini tidak aus ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini aus karena sebelumnya memakai roda dari clucker atau bearing seperti ini. Karena ini terbuat dari aluminium dan ini terbuat dari besi, jadi ini kalah. Nah, bisa dilihat ya. Normalnya seperti ini. Nah, ini normalnya seperti ini. Tapi karena kena gesekan secara terus-menerus, jadinya dia aus. Sedangkan jika menggunakan roda CNC seperti ini, yang mana bahannya ini dari POM, sejenis plastik dan karet, jadi dia lebih awet. Nah, seperti ini ya. Bahkan dalam jangka waktu tahunan itu, ini masih tetap seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, itulah plus minusnya menggunakan ini. Oh ya, untuk plusnya menggunakan ini itu ya, dia lebih murah. Karena satu bearing seperti ini itu sekitar 3.000 rupiah. Sedangkan yang ini itu di atas 10.000, bahkan 20.000 rupiah per satu piece-nya itu. Seperti itu.